Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Masing. Mas Masing yang asli, yang ada botaknya. Masih di game api gratis Battleground. Dan kali ini kita akan ngebahas apa, Bang? Kita akan ngebahas tentang kolaborasi Free Fire dengan Spider-Man. Kira-kira bandel yang dibawa itu seperti apa? Apakah kolaborasinya akan berakhir buruk seperti kolaborasi dengan Venom? Nah, kita akan tunggu saja dan kita akan lihat di konten kita kali ini. Jadi jangan lupa tembusin 5000 like saja seperti biasa. Dan buat kalian yang suka dengan konten lucu-lucu, aku sudah upload di channelku yang satunya, konten mengapa Pak Presiden, yang kita ambil dari live kemarin ya. Oke, pertama kita bahas dulu tentang buff inkubator ya. Karena kemarin banyak yang ini ya, merequest-request, Bang, bahas tentang buff inkubator, apakah ada lagi. Dan kenapa kemarin itu kok buffnya cuma satu hari? Biasanya kan dua hari ya, Sabtu dan Minggu, tapi kemarin itu cuma dikasih satu hari. Dan itu terasa mungkin kurang ya, karena banyak yang juga ini hari Sabtu nggak bisa spin, nggak bisa login karena mungkin ada urusan ya. Jadi buat kalian yang menantikan buff itu, besok akan ada buff lagi di tanggal 3 Juni ya. Ini hari terakhir inkubator 3-in-1 Ying Yang ya. Jadi buat kalian yang mau spin, silahkan spin di tanggal 3 Juni besok atau di hari Sabtu ya. Untuk tanggalnya itu cuma hari Sabtu doang, kayaknya sih cuma hari Sabtu ya. Jadi buat kalian yang mau spin ya harus login di tanggal 3 di hari Sabtu ya temen-temen. Dan ini kan kurang 14 hari ya, jadi memang ini diperpanjang ya. Masih 14 hari berarti ya iya, tinggal ini ya, tinggal bentar ya. Dan masalahnya di sini adalah tiketnya itu berakhirnya, ini tiket yang bertanggal ini yang ada batas waktunya itu cuma sampai Mei ya. Jadi di bulan Juni itu kita nggak punya tiket lagi, inkubator sudah gosong semuanya. Problemnya sih di sini ya, ini ngasih buff tapi kok tiketnya sudah pada hilang atau kita nggak punya tiket. Dan mau nggak mau kita harus spin menggunakan diamond ya, atau mungkin besok, kecuali ya, kecuali besok itu dikasih yang namanya event berhadiah tiket inkubator. Nah, bisa untuk event yang seperti ini, mungkin event lain, event Spider-Man mungkin, atau event apa ya, atau event update mungkin ya. Karena besok di tanggal 1 kan maintenance dan update ya, mungkin akan ada bonus kartu inkubator mungkin, atau tiket inkubator, aku juga ngerti. Tapi untuk mystery shop itu nggak mungkin ya teman-teman ya. Atau mungkin dikasih, mungkin di bonus top up mungkin ya, harusnya sih seperti itu. Jadi kita itu nggak apa ya, nggak rugi ya untuk menantikan buff itu. Kalau nggak punya tiket kan ya percuma ya, apa gunanya. Oke, berikutnya event yang busuk ini juga sudah akan berakhir ya. Bandel koruptor ini, bandel koruptor ini koruptor tiang listrik BTS ya teman-teman ya, atau main Kominfo ini, Kominfo ya, itu pokoknya korupsi ternyata ya. Mantap ya, ini bandelnya sangat busuk dan aku sendiri nggak nyepin, cuma nyepin dua kali dan nggak dapat ya sudah lah ya, karena bandel koruptor ini jahat mungkin ya, busuk sekali. Ada yang sudah dapat bandel ini yang sangat busuk ini? Oke, dan dia akan diganti dengan event Faded Wheel terbaru, yaitu event Faded Wheel masih bertema Orion ya, yaitu untuk MP5 Sublime Scorp ya, Sublime Scorp apa itu, pokoknya itu akan dirilis di event Faded Wheel mulai nanti malam. Jadi ini mulai jam 12 malam akan hadir Faded Wheel terbaru membawa MP5 tema Scorpion, Orion, Oreo dan sebagainya itu ya. Dengan statistik seperti itu kalian bisa dapetin ya, kalau nggak hoki ya bisa sampai 1400 diamond ya. Dan untuk pasangannya itu ada M60 Sublime Scorp juga ya, Sublime Scorp ya. Rank dan reload speed nambah 1, sementara magazine kurang 1. Oke, tampilannya sih biasa aja ya. Untuk ya MP5 tadi cukup lumayan lah ya, tapi kok ya ditaruh di sini ya kan, kok nggak dikasih gratis atau bonus top up gitu loh. Oke, buat kalian yang mau melengkapi koleksi Orion kalian, yang sudah punya shotgun, sudah punya tinju, sudah punya bundlenya, dan juga sudah up upgrade mungkin ya, shotgun juga udah punya. Nah, kalian wajib sih untuk menghabiskan diamond kalian di spinan Faded Wheel ini. Jika kalian memang punya diamond dan memang sultan, kalau nggak punya ya udah nonton aja kayak Mas Maji, nggak terlalu memaksakan. Kalau dapat satu kali spin alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah skip aja ya kan. Oke, kemarin kita sudah menggembor-gemborkan atau membocorkan bahwa Free Fire akan berkolaborasi dengan Spider-Man, tepatnya dengan Spider-Man versi Cross the Spider-Verse 1 ya teman-teman. Ini adalah sebuah film animasi yang akan menjalin kerjasama dengan Free Fire, Garena Free Fire ya. Tapi kita harap sih tidak seperti kolaborasi Venom dengan Free Fire ya, yang dimana kita mengharap ada, akan ada skin Venom minimal seperti ini lah ya, tapi malah dikasih bundle yang sangat sampah ini ya. Walaupun gratis tapi ya kok ya gini loh ya, nggak niat ya kan. Dan semoga saja ya, semoga saja untuk collab yang berikutnya ini lebih niat ya, agar tidak berakhir buruk seperti kolaborasi Venom yang sangat
mengecewakan kemarin ya. Kita itu rela bayar kata memang kalau memang bagus bandelnya ya. Dan dia itu akan membawa kolaborasi dengan Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi Spider-Man itu ada di beberapa universe atau di beberapa dunia dan ada berbagai macam Spider-Man ya. Di sini ada Gwen, ada Miles Morales dan juga Spider-Man yang versi yang biru. Dan ya untuk filmnya sendiri itu akan dirilis secara global ya, secara global itu di tanggal 2 Juni mulai 2 Juni 2023 dimulai dari negara Amerika. Nah, apakah akan dirilis berdekatan dengan event perilisan filmnya itu juga untuk kolaborasi Free Fire? Bisa saja. Ya, karena di in-game itu sudah ditemukan beberapa file yang berkaitan dengan item-item yang berhubungan yang bisa dihubungkan dengan Spider-Man lah ya, seperti pin dan juga ada juga emot. Kemarin kita sudah bahas juga ya, ada beberapa item juga dan juga bundle Spider-Man. Nah, kita akan lihat untuk bundle yang besok yang akan dihadirkan itu seperti apa. Yang pertama ada Spider-Man hitam ya, itu Spider-Man Miles Morales ya. Ini sudah ada gamenya juga. Miles Morales aku juga sudah main tapi belum tamat ya teman-teman. Seru juga untuk gamenya dan juga karakternya itu keren sih. Ini menurutku sih keren. Aku akan incer yang ini kalau memang akan dirilis besok ya. Aku incer semuanya sih karena ya memang aku fans dari Spider-Man ya. Untuk bundlenya sendiri tampilannya itu seperti ini. Ini cukup lumayan keren ya daripada yang Venom ya. Pasti kalian itu trauma kan dengan kolaborasi Venom. Aku juga trauma sih. Aku sudah mengharapkan akan ada bundle Venom ya. Minimal ada glow wall atau granat yang bisa kalau meledak itu mengeluarkan semacam kayak virus-virus Venom gitu. Tapi kok nggak ada ya. Malah dikasih bundle yang helm-helman gitu dan juga jaket. Aduh, kecewa sih. Dan berikutnya ada ini Gwen, Spider-Man Gwen atau apa, pokoknya ini namanya adalah Spider-Man yang pacarnya si Miles Morales atau pacarnya si Spider-Man. Pokoknya ini Spider-Man wanita, aku namanya kurang tahu atau lupa ya. Kalian bisa ingetin aku, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk Spider-Man ini namanya siapa, Gwen atau siapa ya, lupa aku ya. Atau Spider-Girl, oh, bukan sih. Ya kalian tulis aja di kolom komentar. Dan untuk bandelnya itu tampilannya di in-game seperti ini. Masih belum final ya teman-teman ya, belum final release, ini masih prototype untuk bundlenya. Jadi kira-kira akan seperti itu. Yang paling keren sih di sini sepatunya sih. Ini mirip dengan sepatu Legend yang all yang sangat diincar oleh para player baru ya. Kalian bisa lihat itu sepatu Warrior atau Converse-nya itu sangat Legend dan juga cukup menarik ya. Wah, keren sih ini. Mantap sih ini. Dan berikutnya ada Spider-Man versi yang ini. Ini Spider-Man jahat atau Spider-Man apa, aku juga belum tahu karena filmnya juga belum rilis. Teman-teman kalian bisa tulis kalau ada yang udah baca komiknya, mungkin ya udah tahu, bisa bantu teman-teman di sini untuk tulis ini Spider-Man versi apa atau namanya Spider apa, apakah dia Om Spider-Man atau Mbah Spider-Man atau Mbahnya Spider-Man, aku juga nggak tahu teman-teman, karena Across Universe ini menceritakan tentang Spider-Man yang banyak versi gitu ya. Dan untuk di in-game-nya itu seperti ini, kira-kira ini belum final, belum fix untuk bundlenya itu akan dirilis mentahan seperti ini, cuma prototype dan juga baru model awal. Pastinya akan lebih keren lagi, ada efek-efeknya pastinya di in-game-nya besok. Oke, jadi kita akan tunggu saja kapan rilisnya, apakah bulan Juni atau di bulan Juli atau Agustus. Oke, kontennya sampai di sini. Jangan lupa di subscribe dan juga di like kalau kalian suka, kalau nggak suka di dislike saja seperti biasanya. Oke, aku Mas Mazing, sampai jumpa di konten bocoran berikutnya. Jangan lupa cek juga channelku yang satunya ya.